Kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dikutip dari tribunpapua.com, kontak tembak ini terjadi pada Senin 24 April 2023. Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri membenarkan peristiwa kontak tembak tersebut. AKBP Afrizal mengatakan akibat serangan mendadak tersebut personil BRIMOB melakukan tembakan balasan ke posisi KKB. AKBP Afrizal melanjutkan personil BRIMOB melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan tersebut sampai ke batas Sungai Wabu ke arah Kampung Jalai Sugapa Intan Jaya. Dikatakan Afrizal, dalam aksi baku tembak tersebut tidak ada korban jiwa. Ia juga menambahkan, pasca kontak tembak situasi Sugapa Intan Jaya aman terkendali.